analisis 18 Agustus 2002. Kita lihat terlebih dulu seperti biasa apa saja yang menggerakkan market dan juga untuk nanti malam. Ya, seperti biasa juga all about oil masih tetap akan kami cantumkan supply versus demand. Tertuju kepada pemberlakuan batas harga minyak Rusia yang akan dilakukan atau ditargetkan di bulan Oktober mendatang, kemudian naiknya kasus di China dan juga kekhawatiran resesi yang masih tetap membelenggu dan juga berpotensi mengganggu demand. Ya, berita terbaru kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen atau Sekretaris Jenderal OPEC Al Guys dalam wawancaranya dengan CNBC di hari Rabu? Menurutnya, bukanlah OPEC yang menyebabkan harga ataupun lonjakan harga tertinggi bagi minyak. Justru yang dia soroti adalah kaitannya dengan lemahnya investasi di sektor minyak. Ya, under investment yang cukup kronis yang menjadi penyebab utamanya. Demikian yang disampaikan oleh Al Guys. Lalu kemudian juga mengatakan bahwa hubungan dengan Rusia tetap solid, bahkan OPEC bertujuan untuk memisahkan politik dari tujuan didirikannya OPEC, yaitu menstabilkan pasar minyak. Namun ada kemungkinan besar tekanan pasokan tahun ini diperkirakan sebagian besar karena kekhawatiran penurunan konsumsi di China yang dibesar-besarkan. Untuk proyeksinya sendiri, permintaan global diproyeksikan naik 3 juta barrel per hari di akhir tahun 2022. Untuk pertemuan OPEC sendiri berikutnya akan dilakukan di tanggal 5 September 2022. Nasib sungai Rhine di Jerman juga diharapkan pulih minggu ini untuk membantu setidaknya memulihkan dari beban krisis energi yang terjadi di Eropa. Seperti kita ketahui kedalaman surut hingga titik kritis 40 cm di sisi jalanan Jerman dan ini akan berisiko pada pasokan batu bara dan energi jika memang tidak bisa digunakan dan ini akan juga mengarahkan Jerman ke resesi. Kemudian diharapkan juga untuk minggu ini bisa kembali di atas level kritisnya sehingga nantinya bisa memulihkan pengantaran dari komunitas yang vital di Jerman. BOE nampaknya harus memutar otak karena inflasi Inggris tembus dua digit. Ya, inflasi atau CPI Inggris dirilis dengan angka 10.1% year to year dari eksitasinya 9.8%, bahkan jauh lebih tinggi dari previous atau bulan sebelumnya 9.4%. Naik di atas 10% untuk pertama kalinya sejak 40 tahun, bahkan khususnya untuk yield 2 tahun Melonjak sampai 28 basis poin menjadi 2.43 persen, dan itu adalah yang tertinggi sejak tahun 2008. Pernyataan pejabat sebelumnya di pertemuan terakhir tidak memberikan jaminan akan terjadinya kenaikan 50 basis poin berikutnya setelah BOE secara mengejutkan juga menyusul ECB dari pertemuan sebelumnya dengan kenaikan 50 basis poin. Naiknya inflasi akan meningkatkan ekspektasi pasar keuangan yang bertaruh bahwa BOE akan menaikkan suku bunga lebih tinggi di bulan Februari 2023. Seharusnya ini bisa menunjang ataupun mendorong pound sterling, tapi Pernyataannya, ponseling justru bergerak lebih rendah dikarenakan Outlook suram yang disampaikan oleh Boe. FOMC Minutes masih sesuai keputusan Juli, tidak ada keputusan apapun, tidak ada perubahan apapun, tidak ada adjustment apapun. Jackson Hole kini menjadi fokus utama. Ya, Fed ternyata tidak terlalu dovis dalam peralian kebijakan tergantung data ataupun keputusan dari pertemuan ke pertemuan. Tentunya pasar akan menunggu petunjuk yang sedikit lebih hawkish, tapi ternyata juga tidak mendapatkannya. Ekspektasi pasar untuk kenaikan 50 basis poin bulan September kini meningkat 63% pasca minus dirilis, padahal sebelumnya masih bercakap di diangkat 40%. Compare dengan ekspektasi kenaikan suku bunga 75 basis poin yang sebelumnya sempat di 60%. Kali ini pasar obligasi masih tetap terjebak sideways sehingga belum ada pemicu yang baru dan kemungkinan hal tersebut akan berlaku sampai akhir pekan ini. Jadi fokus pasar perlahan beralih kepada Jackson Hole Symposium minggu depan yang akan dilakukan 25 Agustus sampai 27 Agustus. Tema symposium tahun ini adalah mengkaji kembali kendala ekonomi dan kebijakan jangan lewatkan tayangan live talk show yang akan dipandu oleh saya, Irfan Supiandi, dan juga ditemani dengan ya our director, Mr. Tommy Zhu, yang akan dilakukan di tanggal 24 Agustus 2022, jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan live streaming melalui Facebook maupun channel YouTube kami, Agrodana Futures. So, jangan lewatkan dan bunyikan loncengnya untuk notifikasi. Untuk malam ini, data ekonomi tuju pada existing home sales dengan perkiraan atau ekspektasi minus 4% dari previous minus 5.4% berarti diharapkan adanya peningkatan ataupun kenaikan sedikit saja. Ya, kalau memang ternyata datanya mengejutkan aktualnya lebih besar daripada ekspektasi, that means good for dollar, strong dollar berarti akan menekan emas kembali, pound sterling dan juga euro. Lalu kemudian kalau memang ternyata aktualnya lebih kecil daripada ekspektasi akan berakibat kepada bad for dollar dan tentunya weak dollar akan memberikan sedikit nafas untuk ponseling tapi juga kenaikan untuk emas ya kini kita beralih kepada USD ataupun indeks dolar di mana grafik daily ternyata ditutup dengan candlestick yang sedikit kecil setelah sebelumnya terjadi doji candle oke okay. tapi Hal positifnya adalah pergerakan masih tetap berada di jalur yang kita perkirakan sebagai resisten maupun support. Ya, kita sempat memperkirakan pergerakannya akan berada terbatas di kisaran ini dan itulah yang sampai saat ini sedang terjadi. Kita belum tahu apakah nantinya akan dia lanjutkan kenaikan atau penurunan. Yang jelas level resisten ataupun support masih tetap berlaku. So, kita anggap saja di areal ini kalau misalkan kita asumsikan zona tersebut sebagai zona yang kita anggap resisten kuat, lalu kemudian kita bisa berandai-andai apakah nantinya akan terjadi breakout. Artinya, berarti kenaikan yang lebih lanjut, berarti menargetkan target di areal resisten yang berikutnya. Nah, sementara kalau memang ternyata sangat-sangat kuat dan relatif. Terjadi rejection, maka kita bisa berharap nantinya dia akan kembali turun, setidaknya mencapai level resisten trendline-nya terlebih dulu. Ya, ini adalah gambaran secara daily karena melihat dari kondisi daily candle yang ditutup masih tetap dalam candle tipis ataupun candle kecil. Sementara itu kalau kita perhatikan dari grafik H4 atau grafik 4 jam, ternyata resistennya sudah ditembus dan sekarang berada di atas ini. Oke, kalau misalkan demikian, sebetulnya polanya bisa saja tadinya kita harapkan sebagai double top. Tapi ternyata dia enggan untuk mulai penurunan lebih lanjut, malah dia terpantul seperti demikian. Oke, kalaupun misalkan kita anggap dia sebagai triangle, Anggap saja mungkin dalam zonasi seperti demikian. Artinya ada kecenderungan dia lebih besar kemungkinannya untuk mengalami kenaikan. Dan itu berarti strong dollar masih akan berlanjut sampai nanti malam. Ya berarti perhatikan saja areal resisten ini berdampak kepada penembusan dan juga mengincar areal resisten yang sebelumnya. Sementara kalau misalkan ternyata terjadi kegagalan tembus resisten, maka kita bisa berharap Penurunan lah yang akan terjadi, dan dia akan segera tembus supportnya untuk kembali ke dalam zona tersebut dan mendekati areal support 106 kurang lebih ya sebentar itu untuk US Treasury nya sendiri grafik H4 masih tetap bergerak dalam jalur trend channel yang kita gambarkan kemarin persis juga dengan dugaan kita dia mengejar zona tengah dan sekarang masih tetap bertahan nah oke okay, Berarti kita akan coba mendefinisikan apakah nantinya dia akan lanjut kenaikan artinya akan berlanjut di atas garis tengah tersebut apa tidak ya kalau memang ternyata dia cukup kuat sentimen positifnya terhadap US dollar ya juga ini berarti kondisinya akan mengalami kenaikan dan inilah yang akan diincar secara psikologisnya. Lalu kemudian kalau misalkan ternyata dia gagal, maka lagi-lagi ini berarti ada kemungkinan potensinya sebagai double top. Ya, kalau misalkan ini double top, maka potensi penurunannya setidaknya menembus zona neckline ini. Ya, targetnya kurang lebih ada di bawah 2.8% dan itu berarti akan lanjutkan penurunan sampai level support berikutnya.